Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan pertanian. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Rekan peternak semua, jika Anda baru berniat untuk usaha ternak ayam kampung, saya mohon untuk berhenti sejenak. Jangan gegabah mengambil keputusan. Kalau Anda pernah mendengar bahwa usaha ternak ayam kampung ini bagus, jangan langsung diambil kesimpulan. Pernyataan itu sebenarnya tidak salah, tetapi kita yang salah jika kita mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ternak ayam kampung ini tidak sepenuhnya seperti apa yang rekan semua bayangkan. Kita lihat harapan dan kenyataannya di lapangan berdasarkan pengalaman yang telah saya alami. Yang pertama, untung besar. Jangan salah ya rekan semua, untung besar ini tidak sebesar seperti apa yang rekan semua bayangkan. Kenyataannya, keuntungan per ekor ayam itu sedikit. Untuk usia panen antara 4 sampai 5 bulan, saya biasanya maksimal mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000 per ekor. Sangat kecil bukan? Kalau mau keuntungan ini lebih besar, jika populasinya lebih banyak atau kita tambah. Yang kedua, proses yang cepat. Jangan pernah rekan semua berpikir bahwa membangun usaha ternak ayam kampung yang hasilnya bagus bisa secara cepat. Karena kenyataannya tidak demikian. Coba kita lihat, ketika kita memelihara ayam kampung, ayam bisa mulai dijual setelah ayam berusia antara 3 sampai 4 bulan. Untuk ayam pedaging cukup lama bukan? Berikutnya yang ketiga, kalau Anda sudah belajar beternak ayam kampung, jangan lantas mengira bahwa menjalankan usaha ternak ayam kampung ini bisa mudah seperti yang Anda bayangkan. Nyatanya banyak sekali sebenarnya yang harus kita kerjakan, harus kita tangani. Banyak masalah-masalah yang tak terduga yang tentunya harus kita pecahkan sesegera mungkin. Jadi rekan-rekan semua, jika rekan semua baru mau mencoba, hendaklah rekan semua bisa memikirkan hal tersebut 1000 kali terlebih dahulu. Namun begitu, kalau rekan semua sudah mengambil kesimpulan dan sudah berencana untuk membuka usaha ini, saya sangat menyarankan jangan lupa siapkan semua tanpa terkecuali. Modal, sarana, skill, semuanya. Jangan ada yang terlewat satupun. Setelah itu rekan-rekan semua bisa mulai dengan skala terbatas untuk mengukur seberapa mampu rekan semua dalam menjalankan usaha ternak ayam kampung ini. Perlu diingat, peluangnya memang sama, kesuksesan tetap terbuka lebar pada usaha ini. Masalahnya tinggal Anda, rekan semua, mampu atau tidak dalam meraih kesuksesan tersebut. Nah itulah yang bisa sedikit saya sampaikan untuk rekan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.